Inilah pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan anak bangsa yang dirancang Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. N250 merupakan pesawat pertama yang dibuat pada tahun 1995. Konsep pembuatan N250 dirancang secara matang oleh Habibie sejak tahun 1986. Keuletan Nabi dalam merancang N250 pun akhirnya membuahkan hasil di tahun 1995, menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pesawat tersebut berhasil terbang perdana sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membuat pesawat terbang. Pesawat N250 merupakan pesawat yang dicita-citakan Habibie sejak menekuni dunia kedirgantaraan. Pesawat berkapasitas 50 penumpang ini memiliki teknologi cukup canggih dan jadi satu-satunya pesawat turbopop di dunia yang menggunakan teknologi fly by wire. Ini dikerjakan oleh eh, anak bangsa ya, oleh engineer engineer, eh, apa, engineer, -engineer. Uh, asli Indonesia, memang pada saat itu, Pak Habibie memang, cita-cita uh, beliau kan membuat satu uh, apa, uh, pesawat terbang uh, buatan Indonesia sendiri. Nah, memang um, dari sejak tahun 86, mereka, uh, Pak Habibie itu sudah mulai memikirkan dan mendesain, kemudian kita berhasil uh, terbangkan pesawat ini di tahun uh, 95. Sosok Habibie menjadi sangat penting di PT DI dan menginspirasi untuk terus membuat pesawat-pesawat lainnya. Keberadaan N250 menjadikan Habibie semakin dikenal tidak hanya di Indonesia namun di mata internasional. Yuana Kurniawan, Bandung TV.